Assalamualaikum guys. So hari ini aku nak tukar tank MVR1. Yang ini dia 6.5 liter. Tu korang boleh tengok warna hitam. So yang ini aksesori, bukan aksesori lah, kira dia punya fuel filter sekali yang aku beli. Original Honda Thailand. Ini tube. So yang ni fit o-ring. So aku beli baru semua, bukan tembak lama. Dan yang ni filter. So another one, yang ni fuel cap. So kalau korang nak beli, nanti aku letak kat description. So korang boleh refer kat situ. So sekarang ni aku akan buka dulu tank yang lama tu. So aku gantilah dengan yang baru ni. So apa yang korang dapat dalam kotak ni cuma ada tank je. So sekejap aku buka dulu. Memang tak ada apa, cuma tekan ngecan sahaja. So ni dia punya tank. So kalau compare dengan yang lama tu, so yang ni lagi tinggi dia punya tank dia. So nanti korang kena masuk, kena tambahkan lagi apa, dia punya tube kurangnya dalam 2 inci macam tu. So nanti aku akan tunjukkan macam mana. So yang ini korang tak perlu nak modify apa-apa, korang just perlu plug and play je. So cuma bahagian sini je korang kena tambah tube extra untuk bagi dia sampai ke bawah tank. So sekejap lagi kita akan buka tank yang lama dan kita akan masuk yang tank baru ni. So untuk buka tank ni, korang kena buka dia punya screw ni, cover set atas ni korang kena buka. So spoiler pun kena buka. So nanti bagi aku buka dulu dia punya cover set. So untuk memudahkan aku keluarkan tank ni, so korang tak perlu nak modify banyak sangat, tak perlu nak buka banyak sangat cover set. So lagi satu, untuk aku nak tunjukkan satu benda. So ni korang ada fuel cap. So macam ni nak pasang dia. So dia ada dua link key, lock dia. So korang just lock dekat yang lama ni. So nanti dia akan ketatkan je. So dia akan stick macam ni. So korang punya nanti tank ni nampak lebih menarik lah. Okay. Untuk buka bahagian tank ni, korang just perlu buka 4 skru ni. Ada sini lagi 2. Dan yang ni korang boleh just tarik je. Okay. Ini boleh buka. So yang ni korang tekan dan tarik je. Okay, aku nak compare kan tank asal dengan yang pada MB1R. So korang boleh tengok kat sini. So dia punya belah bawah ni, so korang akan nampak dia akan jadi lebih panjang daripada yang asal ni. So yang asal ni dia just panjang ni je. So sebab tu korang kena tambah tube bagi dia sampai ke bawah. So sebab tu kita akan pakai tube tu.
tank ni aku dah keringkan. So, kita buka dia ni. Few filter dia. So, ini just tarik dia. So nanti dia punya urin dia sekali ni okay, korang kena tukar lah. Better make sure tukar lah. So, macam ni sebenarnya aku punya fuel filter ni still baru lagi, baru tukar. So aku rasa aku akan tukar yang baru juga lah. Okay, untuk fuel filter ni so aku masukkan dia punya tube dia. So just masukkan je dalam ni. So sepatutnya by right dia ada dia punya macam washer dia, orin dia. So kalau masukkan orin dia, so dia tak boleh masuk ke dalam tu tube ni. So yang ni korang boleh skip lah untuk guna. So ni just masukkan je. So make sure untuk masukkan sampai ke dalam. So tak ada dia longgar nanti. So nanti dia akan jadi macam ni. So tak tercabut, make sure tak tercabut lah. Okay, untuk ni pula korang ada dua o-ring tau. So yang ni masukkan dulu. So make sure dia punya position macam ni. So masukkan dulu. Macam ada lock kat sini. So alright, so ni dah ok. So guna ni untuk tak nak bagi bocor benda terpasang tu. Oh, dia sampai ke atas. Dan ni kawan ada orang ni. Ini sepatutnya dekat tank. So nanti dia akan masuk ke tank ni. So ini masukkan dulu. So sini korang kesan kita akan pakai, akan ada dua orang. So make sure kedua-dua dia kena pasang. So ini dia akan letak macam ni dekat sini. Okay. Right. So ini nanti korang ke pasar macam ni. So macam ni kalau nak make sure dia lebih safety, belah ni, belah atas ni korang ikatkan dengan cable tie. So lebih safety lah, takut nanti dia tercabut kan. So dia macam tengah cabut. So make sure ikat dengan cable tie dulu. Okay. Bila korang nak masukkan tank ni, filter ni, so first thing korang kena masukkan dia dulu. Yang ni kalau korang nampak ni, korang masukkan dulu. Lepas tu baru korang masukkan dia punya fuel filter. Sebab ni kalau korang siap pasang dulu, nanti takut dia, sebenarnya dia tak boleh masuk kalau masukkan sekali. So benda ni dia kena masukkan asing dulu. So masukkan sini dulu. Then last baru korang ikat dengan kebetai. Ikat ni, masukkan belah hujung-hujung dia. Macam ada tepi ni, korang just masukkan je.
macam ni je guys. So simple je. Just masukkan macam ni, tekan dunia ke betai. Dan korang just boleh masukkan. So siap. Simple je. Okay guys, so nanti just taruh lock dia, then kita pasang balik, and then topak balik minyak dia, right? Sebelum kau nak pasang tu, so aku dah test dulu pasang. So apa yang aku nampak kat sini, so untuk first try, kiri kanan dia, dia akan ada satu macam bergeser lah dekat ujung ni. So korang kena nampak lah ni, sebenarnya dia minor defect lah, bukan pasal apa, sebab dia first time try kan, so dia akan geser kat belah kiri dengan kanan dia. So dia akan geser kat sini, so korang kena push sikit lah belah belakang ni. Untuk belah depan pula, mana-mana yang pakai adjustable monoshock tu, so dia akan kena dekat skru dia, skru kat monoshock tu. So aku tunjuk ya kat mana. So dia akan kena kat sini sikit. So bagi aku tian ni tak ada masalah, cuma dia ada just macam sikit-sikit lah berlanggar bergeser dekat body. So still boleh pakai. So aku akan pasang balik. So ni just aku nak tunjukkan lah, sebelum korang nak pasang tu, so apa akan jadi dekat tank ni. So ni dia lah yang korang nampak lah. So first korang kena tekan belah depan dulu, masukkan skru dua-dua side ni. Ini kat belakang ni, korang tekan sikit, then baru masukkan skru dia. So nanti aku tunjukkan yang dah siap pasang lah. So ini aku buat. So aku masukkan dulu. So letakkan skru dia dulu ni. So marking dia. Ini kat belakang ni dia ada renggang sikit. So nanti aku ketolak, then bawa aku ke skru. So dia kena tolak dulu, sebab tu korang akan perasan ada geser dekat body dia. So pada masuk tu dah boleh ikat skru, baru korang ikat skru dia. Dan nanti skru ni akan ketatkan korang punya tank ke body. Right. Okay guys, ini final touch aku. So apa yang aku buat ni, getah dia aku tak pasang, sebabnya bila bila aku tutup seat, dia macam susah nak lock. So aku paksa buka getah dia, and then kalau kita pasang pun dia akan terangkat. Lagi satu, dia punya belah sini dia macam tersepit. So macam laluan untuk minyak tumpah tu tak ada. So macam aku rasa macam tak lawa lah pula kalau pasang kan. Lagi satu, sebabkan yang terangkat tu dengan yang tersepit kan. So aku buka je dia punya getah tu, dah pasang macam ni je. Then so kalau korang tutup pun tak ada masalah lah. So kalau nak lock tu pun lagi senang lah bagi aku. So ini je apa yang aku buat. So aku akan isi minyak dia, and then aku akan try check sama ada dia punya minyak label tu detect ke tak. Right. So kita akan check dulu dia punya minyak label dia. So
aku pun aku pun tak letak minyak banyak sangat, apa yang ada dalam tangki je. So nanti aku akan refill balik minyak, so kita akan test balik. Okay guys, aku dah siap isi minyak. So ini kalau korang tengok dia punya sensor semua function, tak ada masalah. So yang baru nak pasang tank ni, tu aku tak kasi 100% kata PNP, yes untuk tank. Untuk yang bahagian atas dia macam getah dia tu, so kita pulang. Depend sama dia nak pakai pun boleh, tak nak pakai pun boleh. Bagi aku kalau tak pakai lagi senang, korang nak tutupkan. Untuk adjustable pula mana cop, kalau korang pakai yang jenis adjustable, make sure tak ada yang ni lah, kalau boleh elakkan daripada pakai yang adjustable tu ni lah. Sebab adjustable dia punya wire apa, dia punya hose itu akan touch dekat tank. Then bagi aku so far okay untuk tank ni, sesuai untuk aku yang jalan jauh pergi kerja. Sebelum aku habiskan video ni, aku nak minta tolong korang untuk subscribe, like dan share untuk tanda support pada channel ni. So jumpa lagi untuk next video, okay? Bye bye. Assalamualaikum.